Oke, ini rekan-rekan Tani Deso, ini proses pengepakan ya sebelum dibawa ke Singapura. Jakarta ya. Oh iya, Jakarta. Sebelum dibawa ke Jakarta, ini dibawa ke dikemas dulu. Sebelum dibawa Jakarta itu dikemas dulu. Dengan seperti ini dibungkus koran, nanti sampai sana biar sudah matang, siap untuk dikonsumsi ya rekan-rekan ya. Oke. Tuh, ini mas-masnya ini lagi packing ya. Ini. Nanti dimasukkan ke dalam mobil ini, nanti langsung dibawa ke Jakarta ya untuk diecer atau dijual di sana nanti. Ini sekilo berapa, Pak? 5.000. Sekilo 5.000. 5.000. Sekilo 5.000 ini untuk saat ini ya. Harganya agak lumayan ini. Ya. Nah, sekilo 5.000 nih. Ini satu butir ini bisa berapa kilo ini? 2 kilo lebih. 1,5 kilo atau 2 kilo ya. Ini namanya kates California ya. Iya, iya, iya. Hmm. Ini untuk konsumsi kan ya, Pak ya? Iya. Konsumsi, dijual, dikonsumsi langsung, tidak dimasukin di pabrik ya. Nanti habis ini kita timbang. Ini langsung dari petani langsung ini. Dari petani 5.000. Timbang baru. Nah, kita timbang. Yuk lurus. Nah. Tuh. Timbang ya. Nah, itu. Kita cek ya satu butir ini berapa kilo. Ini agak kecil, Pak. Nah, ini ya. Tuh beratnya 2 kilo ya, 2 kilo loh. Lihat ya rekan-rekan ya. Ya ya ya. 2 kilo. Cukup besar ini untuk ukuran kates California ini saat ini. Nanti kita lihat di kebun ya hasilnya kayak mana. Itu dikasih karbit apa ya, Pak? Kasih, Pak. Kasih karbit biar cepat matang. Ini di sini masih setengah matang ya. Lahir. Tadi sampai sana dijadikan matang. Kates California rekan-rekan. Ini prospek sekali untuk bisnis pertanian saat ini ya. Karena dalam satu pohon itu sekali panen dalam satu pohon bisa 2-3 butir. Berarti kalau kita menanam 1.000 pohon berarti 3.000 butir. Pikiran segitulah. Lebih ringannya 2.500 butir kali 2 kilo. 2 kilo kali 2.500 berarti 5 ton. Sekali panen bisa dihitung sendiri rekan-rekan, itu prospek sekali untuk perhitungannya secara ekonomi. Cuman perlu perawatan yang serius karena rawan penyakit ya. Nanti kita tengok di kebun ya. Oke, rekan-rekan ya. Nanti kita langsung ke kebunnya aja lihat kondisi tanaman kita rekan-rekan. Oke, rekan-rekan, ini sekarang lagi diproses disusun di dalam mobil ya. Itu di dalam mobil disusun seperti ini biar rapi, juga isinya banyak rekan-rekan. Ini biasanya diisi berapa ton ini, Pak? 3 ton satu mobil ini. L300 pickup ya, Mitsubishi pickup diisi 3 ton. Oh, 3 ton kalau kali 5.000 sudah 15 juta ya. Agak lumayan ini hasilnya rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan ingin berbisnis menanam California sangat menjanjikan rekan-rekan. Ini ya rekan-rekan, disortir juga ini, kalau yang kurang matang atau kurang tua dia tidak dibawa rekan-rekan. Jadi emang benar-benar disortir ya agar kualitasnya Jakarta baik ya. Tuh emasnya ini keren ya, keren. Kuli gedang kuli gedang bahasanya di sini. Ini di Kota Agung Tanggamus Lampung. Gedang Lampung. Oke rekan-rekan, kali ini kita berada di perkebunan pepaya ya, atau kates ya. Pepayanya jenis California ya, yang sekarang lagi booming di daerah kami yaitu Lampung, tepatnya di pegunungan Tanggamus,
kabupatennya Tanggamus ya rekan-rekan ya. Kecamatannya Kota Agung, ini lokasinya di Kedamaian ya. Desanya Cunggung. Ini tempat perkebunannya ya rekan-rekan ya. Di sini banyak petani yang berkebun kates atau pepaya. Dulunya di sini banyak petani coklat rekan-rekan. Tapi coklat dianggap sudah tidak menjanjikan karena banyaknya penyakit dan hama ya rekan-rekan ya. Jadi beralih ke perkebunan kates. Sebagian ada yang masih bertahan di perkebunan durian sama kelapa, juga apa jenis perkebunan-perkebunan buah-buahan seperti duku, manggis juga masih ada rekan-rekan. Ini rekan-rekannya. Tingginya hanya 1 meter setengah ya. Ini umur 1 tahun rekan-rekan. Ini bekasnya bekas dipanen nih rekan-rekan. Ini ada bekasnya rekan-rekan. Hampir setiap pohon sudah ada yang dipanen rekan-rekan. Berarti di sini sudah mulai menghasilkan ini ya rekan-rekannya. Nih, ini sudah ada juga nih. Ini 3 butir bahkan nih. 1 2 3. Dipanennya seperti yang dikemas kemarin rekan-rekan. Ini jarak tanamnya 2 meter setengah kali 2 meter setengah. Jadi jarak dari sisi samping kiri dan ke kanan itu sama rekan-rekan. 2 meter setengah. Sistem pemupukannya organik dan kimia ya rekan-rekan. Jadi nanti kapan-kapan kita bagikan cara sistem pemupukannya. Untuk sementara ini saya bagikan tentang prospeknya saja ya rekan-rekan ya. Jadi prospeknya ini sangat besar ya rekan-rekan untuk pertanian kates atau pepaya ini, karena sangat menjanjikan. Kita kalikan saja kalau 2,5 dikali 2,5, kalau 1 hektar udah dapat berapa pohon. Sedangkan kalau dalam 1 minggu itu 1 pohon bisa menghasilkan 2 sampai 3 pepaya ya rekan-rekan, yang bisa dipetik ya. Ini ada bekas petikan ini. Ini sebelah sini ada. Ini yang baru rekan-rekan lihat. Masih baru-baru, ini yang lama nih udah mulai busuk ya rekan-rekan. Dulu ya ini ada juga nih. Jadi banyak yang sudah dipetik ini rekan-rekan. Perkiraan ini sudah 4 kali 5 kali dipetik rekan-rekan. Tidak begitu menghitung soalnya rekan-rekan ya. Rekan-rekan bisa mencoba sendiri cara bertani kates ya rekan-rekan. Karena ini benar-benar menjanjikan rekan-rekan. Untuk pekarangan rumah juga bisa rekan-rekan. Satu pekarangan kita bisa tanam banyak. Nah, ini rekan-rekan ya. Kates California ini sangat menjanjikan dan disarankan buat petani yang mau bercocok tanam kates California. Dipersilakan karena ini sangat menjanjikan, juga menguntungkan sekali rekan-rekan. Aduh rekan-rekan, saya potong aja rekan-rekan. Satu rekan-rekan ya. Kebetulan ini punya saudara saya, jadi saya ambil saja satu ya contoh rekan-rekan ya. Misalnya segini. Itu rekan-rekan ya. Luar biasa rekan-rekan, kates ini sangat menjanjikan sekali. Untuk pemupukan dasar biasanya menggunakan pupuk organik ya rekan-rekan. Pupuk organik, pupuk kandang dari kotoran hewan ternak ya rekan-rekan ya. Biasanya di sini menggunakan pupuk sisa kotoran ayam ya. Ternak ayam ya. Diberikan saat penanaman pertama ya, pembuatan lubang, kemudian diberi pupuk organik sebelumnya. Setelah beberapa hari kemudian, setelah terjadi fermentasi, pembusukan, terjadi komposisi, maka kemudian ditanam. Rekan-rekan ya. Ini satu pohon udah berapa banyak ini buahnya? Kita coba hitung ya rekan-rekan, yang besar-besar aja ya. Oh, yang ini apa yang mana rekan-rekan? Boleh sama aja rekan, banyak semua. Kita hitung yang ini ya rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ya rekan-rekan ya. Kita putar sini ya. 19, 20,
21 22 23 24 25 26 27 28 29, di atas 30 butir rekan-rekan. Kalau satu butirnya 2 kilo berarti 60 kilo. Satu pohon ini sudah mungkin saya dapat 60 kilo. Kalau 60 kilo dikali 5.000, satu pohon berarti sudah menghasilkan 300.000 ya, 300.000. Jadi bisnis ini sangat menjanjikan rekan-rekan. Sangat sekali menjanjikan karena ini ditanam juga tidak langsung sekali habis ya dipanen. Kita panen seminggu sekali. Ini bisa dipanen diratun ya, bisa diratun atau ditunggu lagi sampai 3 tahun biasanya rekan-rekan. Tergantung kondisi fisik pohon pepaya ini. Kalau pepayanya semakin lama semakin buruk ya kita mending ganti yang baru. Tanam ulang. Kalau biasanya di sini itu 3 tahun kita tanam ulang. Tapi ada juga yang 4 tahun rekan-rekan. Oke rekan-rekan, itu sekilas informasi mengenai Katas California ya. Kalau rekan-rekan ada informasi baru tentang Katas California silahkan tulis di komentar. Kalau rekan-rekan mau bertanya silahkan hubungi lewat komentar saja, nanti saya jawab dengan senang hati. Apabila saya bisa jawab, atau ada rekan-rekan lain yang melihat bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan, silahkan dijawab dengan senang hati saya. Karena di sini tempat berbagi ilmu, berbagi informasi ya. Rekan-rekan ya. Sampai berjumpa lagi ya rekan-rekan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.